Kedaton. Oh, Gunung Kedaton. Sebelah kanan Gunung Kedaton, sebelah kiri Batu Karu. Saya pernah mendaki yang atas itu Batu Karu. Tapi naik dari Bujungan, dari Pelingginya. Itu yang katanya petilasan atau apa, empuk kuturan ya. Pak, saya juga bisa melihat kan beliau di sana lagi dari kan. Turunan ini juga Batu Negaran. Yang di itu Mahadewa. Yang kanannya ya Jatayu di sana. Garuda besar. Itu yang burung Garuda besar yang mana? Yang Jatayu? Ya, oh, di yang di Kedaton. Yang Batu Karu. Oh, yang di Batu Karu juga. Tapi tuannya, bosnya di Jatayu itu ya Mahadewa. Dan memang Batu Karu ini sumber kemakmuran sedunia, bukan di Bali aja. Oh, gitu. Ya, berarti sudah klop dengan apa yang disampaikan oleh ini Wayan Sukrel. Nah, perintahkan kita untuk ke Batu Karu karena di sana itu ada Mahadewa, tempat bersemayamnya Mahadewa yang sangat baik sekali. Di sana lambang untuk kemakmuran. Jadi kalau kita di sana itu tempat yang tepat untuk berdoa minta kemakmuran. Tapi menurut Iqbal, kalau sudah murid-murid ini sebenarnya nggak boleh ada yang mendaki lagi ke Batu Karu karena memang dia memang sakral sekali. Kalau sudah apa? Kalau sudah di pengurip bumi ini loh. Oh ya. Kan murid-murid. Oh, kalau sudah ada pengurip bumi ini, upacara pengurip bumi, nggak boleh ada orang yang mendaki. Seharusnya begitu. Kalau orang mendaki untuk sembahyang, oke, boleh. Tapi untuk mendaki-mendaki nggak boleh. Yang memelihara burung itu dari Wangayu Gede nih. Tapi kalau sampai di puncak, dia nggak boleh ke Linggayoni itu. Sampai di pinggir itu aja. Ada pinggir kecil-kecil di sana. Waktu di itu yang puncak. Yang di puncak ya. Berarti yang paling tinggi di puncak itu yang punya otoritas itu kan Mahadewa. Terus kemudian punya semacam apa bawaan atau apa ya? Tangan ini ya, seperti itu yang keduanya ya, yang level duanya itu Jatayu itu ya. Yang bentuk ada patung Garudanya enggak? Enggak ada. Enggak ada. Ada di sana ada ya, itu kan seperti batu-batu. Tapi ya sakral banget. Kalau tapi, batu-batu itu yang bentuknya apa ya? Bentar ya, saya ambilin ini ya. Tahun 2016 kayak kalau mau ini pura luhurnya ada kan? Ada. Oh ini. Pacarannya. Barusan di aspal di hot mix. Kalau di sini nggak ada parkir berarti boleh naik. Boleh naik. Kemarin hari Minggu kata Gus Made di sini banyak banget ya. Terus kata ya, tadi itu sama Mangku tadi. Kata Mangkunya tadi juga di sini bahkan bisa ditaksir sekitar 10 ribuan orang. Sampai parkir pun enggak bisa naik. Ya, ya. Parkir di bawah tadi. Di tempat parkir. Kan banyak nih untuk pasaran ini. Jadi kan orang mau bisnis ya, ada bisnis. Pasaran di sana kayak ngaya. Nah, ini kerja bakti ya, kota gotong royong itu. Gotong royong yang bikin saja ada. Tapi ini di gilir perdesa. Perdesa ya. Nah, itu udah. Ya, di depan itu sudah sampai Pura Batu Karu. Selur-selur, ini kita sudah berada di Pura Luhur Batu Karu.
di atas sana. Ini ramai sekali. Ramai sekali ternyata di sini memang sedang acara besar. Itu lihat yang di atas sana itu adalah Gunung Batu Karu atau Gunung Kemakmuran, Gunung Harta. Dan tempo hari Eyang Wayan Sugro juga mengatakan bahwa di Pulau Batu Kau ini adalah tempat bersemayamnya Mahadewa. Dan ternyata memang demikian adanya. Dan kenapa kami disuruh untuk kesini berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kemakmuran lahir dan batin. Dan ternyata memang bukan satu hal yang kebetulan. Ternyata di sini memang sedang diadakan upacara pangurep bumi. Upacara pangurep bumi itu tidak diadakan setiap tahun, tetapi ada jangka waktu tertentu. Nanti saya akan mencari tahu. Wah, ini luar biasa sekali ini. Ternyata. Wah, terima kasih Eyang Wayan Sugro. Jika tidak Anda beritahu kami tidak tahu di sini sedang ada acara yang sangat istimewa. Dan sedulur-sedulur mesti ketahui yang ingin ke sini, bagi wanita yang sedang haid atau menstruasi dan bagi anak-anak kecil yang belum tanggal giginya, belum diperbolehkan masuk. Di Jawa di mana? Saya di Jogja. Jogja. Iya, dari Jogja. Dulu kalau enggak salah di Jawa. Bangku-bangku sini pernah ke Jogja. Oh ya. Masuk ke keraton dulu. Sampai menginap. Oh, sampai menginap di keraton. Enggak, di keraton. Pura. Oh, yang di apa? Di pura itu ya, pura dalam. Pura. Yang agak masuk ke dalam tadi. Ini tadi kan saya dari Pura Tanah Lot, Pura Jeru Kandang, terus kemudian ke Sang Hyang Badara Samudra. Tapi kok Taman Samudra ya. Ya, Badara Samudra. Terus kemudian ada leluhur yang perintah kami untuk ke sini. Namanya itu saya tanya Anda siapa, itu namanya Wayan Sugro gitu. Wayan Sugro. Iya. Tapi ya pasti saya nanti dari Tanah Lot akan langsung ke Batu Kau. Dan saya tadinya enggak tahu di sini sedang ada acara. Cuman saya diberitahukan oleh beliau bahwa kamu harus ke Batu Kau karena di sana tempatnya Mahadewa. Ya. Yang disitulah kamu kalau mau berdoa untuk kemakmuran, untuk panguripan. Jadi untuk kemakmuran tidak hanya kamu sendiri tapi juga keluarga, bahkan untuk negara-negeri negara, ini. Ya. Jadi kalau saya hanya mengucap sendika dawuh, ya. Saya akan laksanakan perintah. Nanti saya dari Pura Jeru Kandang, karena saya juga tempo hari diperintah untuk ke Pura Jeru Kandang oleh Pangeran Kandang Jeru itu, ya. Yang di Tanah Lot. Kandang Jeru itu kan apa arsitek yang dari Majapahit gitu, yang katanya generasi penerus Empu Kuturan. Ya, habis dari sana kemudian makanya waktu malam-malam saya minta untuk ditambah ini apa iya waktu malam pagi-pagi nyari tadi pagi karena juga perintahnya baru, saya udah beli tiket, saya tadi malam jam 8 malam itu baru ada perintah yang untuk ke Batu Kau ini, padahal saya kan masih di Jogja, saya berangkatnya pagi tadi jam 6 dan saya enggak tahu kalau di sini memang lagi ada acara besar seperti ini. Nama acara di sini sekarang ini acara pengurip bumi. Pengurip bumi. Ya, ya, artinya bukan untuk di sini di Bali juga, ya. Untuk seluruh dunia. Oh, ya. Kalau ada kejadian itu ada kebakaran, ada banjir, ada gunung meletus, oh, ya. Ada itu juga perang-perang itu, menghindar itu. Sekarang
kerama di sini, di umat Hindu di Bali, yang ada di Bali, ingin mengembalikan seperti supaya aman, tenteram, damai. Ya, sampai apa yang ini kelihatan pemandangan tumbuh-tumbuhan ini, supaya sehat semua, gitulah tujuan dari Ya itu kan bagus sekali ya, artinya tidak memikirkan kita sendiri, tetapi memikirkan semua orang, seluruh makhluk alam semesta, apapun agama, suku, bangsanya, itu kan luar biasa. Kita di Jawa juga sudah terbiasa seperti ini. Kita ini pun saya melakukan kunjungan ke Tanah Lot juga, saya meminta air dari pura, yang besok saya begitu pulang sampai Jogja mau jam 11 malam, saya besok langsung melakukan labuh atau larung di Laut Selatan Jawa. Perintah beliau Pangeran Kandangjeru, supaya karena di berbagai wilayah sekarang sedang banyak bencana, banyak gejolak alam yang tidak terduga kira, supaya lebih aman dan selamat. Sebenarnya tempo hari itu saya sudah diperintah setengah bulan yang lalu, Pak. Untuk ke Tanah Lot, tapi karena saya waktunya sangat-sangat sulit mengatur waktu, akhirnya sampai tahun baru saya belum bisa berkunjung. Padahal Pangeran Jeru Kandang itu sudah bilang, ini akan ada bencana besar sekali, kamu ke sana dan ambillah air di tempatku, tuangkan di Laut Selatan Jawa. Nah, setelah terjadi banjir yang besar banget melanda Jakarta, Jawa Barat, Banten, itu kamu sekarang tahu. Seandainya kemarin kamu datang dan ambil air dari Tanah Lot, kamu tuangkan Laut Selatan Jawa, tentu kejadiannya tidak akan separah itu. Makanya ini yang perintah lagi kedua, tidak boleh menawar lagi. Saya siap, saya segera untuk datang. Ya, kalau Tanah Lot kan ada kaitan juga sama sini. Nah, itu dia. Menyatu. Kalau Tanah Lot sama Batu Kaung menyatu. Nah, itu Pak. Jadi saya itu tadinya penuh teka-teki. Kenapa saya diperintah ke Tanah Lot, dan dari Tanah Lot kok nyambung. Di sini saya rasanya ada kok ingin sekali ke Batu Kaung. Ingin sekali, tapi aduh waktunya gimana nanti. Saya ngitung waktu lagi, saya sudah terlanjur beli tiket untuk pulang Selasa sore, Selasa malam. Saya masih ragu-ragu begitu, rawuhlah datang itu yang Wayan Sukre, supaya saya harus kemari secepatnya. Ya sudah, saya makin mantap, setelah saya dari Tanah Lot, saya langsung akan mengunjungi ke Batu Kaung untuk saya untuk berdoa di sana. Nah, udah malam-malam saya minta atau tambah satu lagi, katanya cuma dua, tambah satu lagi pagi-pagi udah bisa memenuhi. Kalau Tanah Lot tempat pesucian Ide Batari yang luar biasa. Oh ya, Ide Batari tempat pesucian itu. Oh, tempat pesuciannya ya. Kalau di anu itu bejinya dia tuh. Oh ya, ya beji. Makanya tempat pesucian petirtan, ya. Makanya tanggal 29 ini yang akan datang ini Ide Batari yang di sini akan ber tanah sana. Gitu ya. Mesiram. Mesiram ke Tanah Lot. Jadi waktu kami ke sini bulan Juli tanggal 4 tanggal 5 itu ngajak anak-anak 31 orang sama yang kecil tunggu di luar itu. Pak Mangku Kelenggan. Tahu Kelenggan ya? Kalau sini apa Kelinggihan. 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 Persis sama waktu kita di Pucak Mangu. Di sana Pak Mangku juga Kelinggihan. Waktu itu di sana ada banyak warga yang sembahyang, itu malah ditegur, itu kamu lihat ini, saudara-saudaramu dari Jawa sudah melakukan nawasanga, sudah ke 9 satkayangan, apa kalian sudah melakukan semua, ini dari Jawa jauh loh, kamu juga harus melakukan. Nah, habis itu nunjuk saya, nanti setelah dari sini pergilah ke Semeru untuk menyempurnakan. Nah, pas di sini Bapak juga perintah ke saya untuk melanjutkan ke Semeru. Nah, saya waktu itu baru di perjalanan pulang, Pangeran Jeru Kandang minta saya mau berapa hari istirahat di rumah. Saya minta waktu satu minggu, ternyata enggak boleh, kelamaan. Jadi saya akhirnya 3 hari istirahat di rumah, saya langsung lanjutkan untuk ke Semeru. Dan saat di sana ternyata apa, ditunjukkan bahwa di sana itu ada misalnya dewanya para dewa
kita benar-benar ketemu Sang Hyang Pasopati. Kalau orang sana bilang menyebutnya Mbah Semeru. Ya, itu pantasan di sini juga ada yang namanya Pura Mandaragiri. Ya, Mandaragiri, bahkan kalau ngambil air sucinya diambil dari Danau Ranu Kumbolo yang naik ke Semeru 6 kilo dari Ranupani naik terus nanti ada Ranu Kumbolo, air suci di situ, danaunya bersih. Wong pendaki gunung juga ndak boleh menyentuh langsung, harus jarak 1-2 meter pakai ini alat. Ini kaki enggak boleh masuk. Memang air suci itu airnya di situ bisa untuk diambil untuk ke upacara yang sedulur-sedulur dari Bali banyak yang melakukan upacara di sana, kemudian ngambil air itu di upacara di Mandalagiri. Nah, jadi nyambung, saya kalau enggak ada yang nuntun para leluhur itu ya saya enggak tahu menau. Ini sambungannya apa dengan Pura Tanah Lot saya juga enggak tahu, pokoknya asal ikut apa nurut saja. Nah, ternyata saya harus ketemu, saya harus banyak tanya dengan Pak Mangku di sana supaya saya tahu betul ini sebenarnya teka-tekinya apa, kami kenapa disuruh ke sini. Nah, ini juga yang bikin kami terkejut. Kok pas sekali timingnya ya, momentumnya ini pas dengan upacara yang besar ya ini. 500 tahun sekali. Ini berapa tahun sekali ini, Pak? Ini 26 tahun. Nah, 26 tahun sekali. 26 tahun sekali. Kalau saya yang orang Jogja kesini pas masih dalam waktu saat-saat itu kan saya merasa beruntung banget. Kalau nggak ada yang nonton begitu kan, wah ya susah. Informasinya kan nggak di publik kemana-mana. Saya orang sana nggak mungkin tahu, lihat di internet di mana ya ada. Sudah makin terang, jadi saya makin mantap gitu. Makin mantap. Ya. Iya, nih, saya juga ini langsung mau melaksanakan. Di sini ada banyak jejak-jejak
arsitek Mpu Kuturan ya. Banyak yang berupa patung-patung batu. Kalau kita cermati patung-patung batu ini mirip seperti di Candi Cetro. Candi Cetro, Candi Sukuh. Itu patung-patungnya mirip seperti ini, coba lihat. Nah, ini kan seperti patung Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Ini mirip ini. Nah. Terus kemudian yang ini juga mirip. Nah, inilah sebenarnya merupakan jejak dari Mpu Kuturan. Nah, siapa Mpu Kuturan itu? Beliau adalah empu dari zaman sebelum Majapahit yang kemudian ke Bali dan di sini berkenan untuk menata ulang sistem kepercayaan di Bali, terutama bukan sistem dasarnya, tetapi waktu itu konon antar wilayah atau antar daerah itu memiliki tata cara yang berbeda-beda, sehingga masing-masing orang atau masing-masing kelompok itu memiliki perasaan yang ingin menjadi yang terbaik. Sebenarnya itu positif. Tapi kalau kemudian ada persaingan-persaingan yang sifatnya kurang positif, itu kan kemudian menjadi merasa yang paling baik atau paling benar. Nah, pada saat itulah Mpu Kuturan masuk ke wilayah Bali, kemudian menata ulang dan mereset pola pikir atau mindset dari sistem tradisi yang saat itu sudah terjadi kecenderungan untuk adanya persaingan kurang sehat. Nah, dengan masuknya Mpu Kuturan, kemudian disetting ulang, ditata ulang, dan akhirnya terjadilah sinergi, harmoni, kekompakan antar kelompok atau antar aliran. Karena waktu itu ada tiga aliran yang kuat, yakni ada Hindu Siwa, Hindu Brahma, dan Wisnu. Nah, di antara ketiga ini ada kompetisi yang cenderung kurang sehat atau kurang positif dalam perkembangannya. Maka disitulah Mpu Kuturan untuk menyelaraskan di antara ketiga mazhab itu, kemudian menjadi lebih selaras, harmonis, seperti yang bisa kita lihat saat ini. Warga Bali secara umum, secara keseluruhan, tidak membeda-bedakan, tidak menjadi ajang friksi atau gesekan dengan adanya tiga aliran, yakni Hindu Siwa, Hindu Brahma, dan Wisnu. Bahkan ketiganya bisa berdampingan dan berjalan secara harmonis. Nah, itu di ujung sana, nah itu adalah Gunung Batu Karu. Ya, Gunung Batu Karu itu tempat bersemayamnya Mahadewa dan Jatayu. Yang di seberang sana tadi, yang waktu di jalan kelihatan, yang sebelah kanannya itu adalah Gunung Kedaton. Nah, disitulah yang terdapat Pura Luhur Kedaton dan ada terdapat Lingga Danjoni. Dan disinyalir sebagai tapak tilas dari Mpu Kuturan juga sebagai arsitektur yang membenahi atau merestrukturisasi wilayah Bali. Saya nggak nyangka kalau di sini sedang ada upacara pangurip, pengurip bumi ya. Saya pamit, saya mau ke Jatiluwih dulu. Sudah selalu saya mampir ke sana, ke tempat saudara-saudara. Ya, maka nyuwun matur sukun. Nah, ini arca bagian depan dari Pura Batu Kau. Inilah kemeriahan dari persiapan acara.